Pak Ganjar, kali ini kita punya tantangan untuk Pak Ganjar. Kita punya tantangan Bapak dan Ibu untuk beliau, karena kan sudah terbiasa menghadapi tadi reporter dan wartawan. Kali ini Pak Ganjar akan kita tantang untuk bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Sudah siap, Gen? Mau sudah siap kat ini. Tapi kita yang belum siap, Pak. Kita Anda mau, siap, kita belum siap. Kita mau bikin ini total sekali, press conference ini harus dengan setup. Ayo pasang setupnya. Ya, monggo. Ya, silakan. Kita persiapkan dulu. Kita persiapkan dulu setupnya ya. Khusus ini. Ini wartawannya didatangkan dari, ada yang dari Jawa Tengah, ada juga yang dari Belang, dari dunia lain, Pak. Ada semua, Pak. Ada Mamang Se, Tera Sudiro, Ikola Saputra, dan Wawi Laura. Ini wartawan segmen yang pertama kita. Ayo, silakan. Oh, selamat siang, Mas wartawan. Wah, seragamnya meyakinkan sekali loh ini. Mungkin langsung duduk di sana, Mas. Di sini dulu. Di sini dulu. Kameranya sebentar, mandep sini dulu, Mas. Kameranya itu bisa kayak gini. Ini wartawan dari media yang luar biasa. Silakan duduk dulu, duduk dulu. Oh, sana. Iya. Enggak, Mas. Enggak, no. Luar. Loh, saya wartawan. Pak Ganjar, kenalan dulu, ya. Ya. Yang pertama, Mas Mamang Se. Mas, silakan memperkenalkan diri dari media mana? Terima kasih, selamat siang Bapak Ganjar. Yeah. Perkenalkan, nama saya Mamang Se. Saya dari media dekik.com. Oh, dekik. Ya. Oh, bukan media tapi dekik. Ya. Okay. Media kami punya slogan, Pak Ganjar. Gagasan jadikan realita. Kalau disingkat artinya Ganjar. Wow, Ganjar gagasan jadikan realita. Masuk, Mas. Mohon maaf Pak Ganjar, di media saya itu personal atau wartawannya yang laki-laki itu cuma satu, saya saja. Yang perempuan? Yang laki-laki. Okay. Kalau yang perempuan ada? Banyak, makanya gantengnya jadi rebutan. Wow. Kalau disingkat, Ganjar. Ganjar gantengnya jadi rebutan? Rebutan. Oh, iya. Tapi yang saya sayangkan cuma satu lagi Pak Ganjar, gajiannya jarang-jarang. Kalau disingkat, Ganjar. Ganjar lagi. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Ganjar. Dari dekik.com. Mas Ikola Saputra, silakan. Halo, selamat sore Pak Ganjar. Yeah. Saya Ikola Saputra dari media delik.com, Pak. Orang ketok lho. Dengan slogan delik-delik cari beritanya agar kelihatan nyata. Iya. Saya selalu mengikuti Instagramnya Pak Ganjar. Pak Ganjar adalah salah satu pemimpin yang adil. Kalau boleh bisa berbagi follower, Pak. Oh, orang duitnya followernya penting ya? Kan sukanya berbagi. Oh iya, iya. Boleh iya, gak, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ikola Saputra, kemudian. Yang paling tinggi. Ayo, Mas. Ya, berikutnya. Mas Tera Sudiro. 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 Oh, berdiri, Mas. Berdiri, Mas. Berdiri, Mas. Sudah berdiri dari sana. Selamat sore Pak Ganjar Pranowo. Sore. Idola saya. Iya. Saya ini asli Tawangmangu, Pak. Wih. Makanya saya namanya medianya itu Info Tawangmangu atau disingkat Potan. Hah? Potan. Potan. Info Tawangmangu. Berarti apa itu? Info Tawangmangu, Potan. Disingkat Potan. Potan. Dengan slogan Potan, harian desa, bulanan desa. Wih, utang, Le. Wih, malah promo. Ini emosi ya, Mas. Malah bang pelecet. Terima kasih. Selesai. Yes, Mas Tera. Nah, ini satu selanjutnya lagi. Selanjutnya. Itu paling cantik ini. Ya, dari mana, Mbak? Mas? Le, Om, Ade. Selamat malam. Bapak Ganjar. Iya. Karena saya bilang selamat malam, keluarnya saya cuma malam aja. Oh, penasaran. Dari saya, saya dari ini becek.com. Oh. Ya, jadi becek sidik ke sidik. Lali. Lali. Aku mau, aku udah ada dandan ini malah ada kurang. Becek.com. Mas Bawi dari becek.com. Dari becek.com. Nah, saya kan dari freestyle. Oh, freestyle. Ya, jadi saya tentang fashion-fashion semuanya itu kepada saya, Pak. Oh. Jadi Bapak ini udah cocok sekali dengan stylenya. Oh, gitu. Tidak usah ke salon, rambut sudah dari sananya. Ya. Oh, sudah semiran dari sananya. Sudah di-highlight ya, Mas Bawi. Iya. Oke, siap dengan pertanyaan-pertanyaan nanti?
Siap dengan pertanyaan-pertanyaannya nanti ya? Oh, nanti siap. Siap, iya. Oke. Seperti itu keadaan saya. Mohon maaf. Mas Doni dari becik.com sudah ada. Ini masih ada 3 bangku lagi, Pak Ganjar. Ya. Kita langsung akan langsung saja. Iya, undang lagi. Ya, berikut ini. Kita. Yes, langsung saja kita undang. Inilah Ria. Yes. Ya, kita yes. Ya, kita tunggu Mas Rigen ini dari wartawan mana ini kita lihat? Mas Rigen ini jalan kaki dari Jakarta loh ke sini. Mas Rigen? Monggo. Iya, Mas Rigen. Betul, hati-hati ini jalan bapak kaki dari Jakarta ke sini. Enggak, saya gelinding kok. Ini dari karakternya kelihatan sering marah-marah, Pak. Ya. Enggak, Pak, saya. Bukan, ya, dari mana Mas? Dari mana Mas? Ya, perkenalkan nama saya Rigen, saya dari media tengok kanan kiri tapi tidak meleng atau disingkat Tengkleng. Oh, Tengkleng solo ya. Solo banget ya. Solo banget itu ya. Ya, ya. Itu apa Mas? Bergerak di bidang apa tuh medianya tuh? Apa? Informasi apa itu? Informasi kuliner kebetulan saya. Oh, cocok sama postur tubuhnya. Cocok, ya? Jangan Mas, pas banget. Oke. Info kuliner terbaik di Solo maupun di kota-kota di Jawa Tengah. Gitu. Mantap. Rigen dari Tengkleng.com ya Mas ya? Kenapa? Dari Tengkleng.com tadi ya? Dari Tengkleng.com. Saya juga ada lagi selain itu juga nyiapin juga nih kalau yang tadi. Kalau yang tadi kurang kocak saya ada satu lagi. Semoga yang ini agak kocak ya Pak ya. Saya dari sekumpulan remaja bijaksana Pak. Oke. Disingkat Serabi. Oh. Serabi sekumpulan remaja bijaksana. Masuk. Saya udah nyiapin sekitar 106 hari ini, mau dibacain semua? Gak usah. Cukup pasti kan. Silahkan duduk ya. Silahkan duduk. Oke. Baik, berikutnya. Medianya banyak banget ya. Yang satu orang aja membawai banyak media. Betul. Saya bilang, aneh-aneh toh. Iya. Mana ada media yang mau menerima mereka kan? Tapi uniknya. Berikutnya adalah Arafa. Alright. Wah. Ini satu-satunya wartawan yang sakinah mawaddah warahmah ya. Assalamualaikum. Aduh, suaranya treble ya suaranya. Tolong audio ini stylenya beda ya, tolong ya. Silakan Mbak perkenalkan dari mana? Dari media mana? Saya dari Pasukan Sarjana Gagal Bersanding. Pasukan Sarjana Gagal Bersanding. Gagal Bersanding. Kalau disingkat Pasar Gading. Pasar Gading. Oke. Dari saya dari media nomor 3 bikin tercengang. Oh, bikin nomor 3 bikin tercengang. Yeah. Oh iya benar-benar. Semua beritanya pasti nomor 5 bikin wow. Nomor 3 gitu ya. Dia nomor 3. Kamu enggak ulung-ulung loh, Pak ya, ternyata ya. Kayaknya pengen nomor 1, nomor 3 jadi tercengang. Ada lagi yang mau diperkenalkan? Sudah itu aja? Udah itu aja, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Bapak jogetnya bagus yang TikTok itu. Oh iya. Kok bahasa kan? Jogetnya bagus yang TikTok itu katanya. Iya. Follower juga. Mana? Yang waktu di Banana. Hah? Bukan Pak Ganjar ya itu? Bukan Pak Ganjar. Ini mana emosi? Aduh, alah apa. Kamu salah TikTok itu. Salah ya. Aduh. Ini kacau-kacau semua. Kita masih ada satu lagi. Ini saya yakin tidak kacau. Beda ini ya. Ini pasti berubah. Ini berharap dari 1 sampai 6 detik ada harapan semuanya. Tidak ada harapan. Kacau semuanya. Terakhir ini coba. Ini udah. Semoga ya. Dan ini dia untuk berikutnya Bintang Emon. Iya. Wah. Oke. Ini kok enggak pantas jadi wartawan ya potongannya. Oh, emang sampingan aja, Pak. Pekerjaan utamanya apa, Bintang? Enggak kerja justru. Utamanya belum ada, sampingan udah banyak. Boleh dari mana? Saya kebetulan dari media Gerakan Jarang Gubris Rekan Sebangku. Gerakan Jarang Gubris Rekan Sebangku. Disingkat Ganjar Gubernurku. Wih. Masuk. Biasa. Kamu peresnya tuh masuk banget loh. Karena sesuai tema. Oh iya benar. Ada lagi apa? Ada lagi saya dari karena kan sampingan ada banyak. Betul. Media gua ada di Cowok Loyo Mau Duduk. Cowok Loyo Mau Duduk. Mau Duduk di sini Colo Madu. Udah itu aja. Okay. Terus juga Pak Ganjar, mohon maaf saya kalau di kehidupan selanjutnya bisa bertemu Pak Ganjar, saya enggak mau jadi temannya Pak Ganjar juga sih kayaknya. Pengennya jadi apa?
Soalnya kalau jadi temannya pusing nggak? Dari kenapa? Usia muda, prestasinya udah jadi gubernur. Saya pasti dibandingin sama orang tua nih nanti. Oh gitu. Jadi pusing bang. Iya. Ini jadi gubernur kamu jadi apa gitu nanti ya. Oke, kita aku mau tepuk tangan lagi boleh? Wow. Ini adalah wartawan-wartawan kita yang akan memberikan challenge untuk Pak Ganjar. Elis, Mas Dewa, kita kayaknya penasaran pengen lihat pertanyaan beliau. Pak Ganjar sudah siap juga untuk menerima challenge. Monggo silakan duduk di kursi panas, Pak. Monggo, Pak. Mas itu sudah ada tulisannya Pak Ganjar suruh duduk. Oke, monggo silakan, Pak. Monggo. Pak Ganjar ini kalau kerja di TV langsung dipecat sama. Enggak, itu dalam kita sudah baca kok ya dari sana. Baik, itu bahagia, inilah tantangan ya. Pers on Pers! Assalamualaikum Pak Ganjar, perkenalkan saya Rigen. Saya dari media Serabi tadi, sekumpulan remaja bijaksana. Namanya Jiligen Mas. Rigen Pak. Oh, Rigen. Rigen Pak. Enggak pakai G ya Pak ya? Iya, iya Pak. Saya Rigen, maaf Pak. Saya terkenal dengan suka marah-marah, tapi hari ini saya tidak akan marah-marah sama Bapak-bapak karena sekarang saya jatuhnya lagi laga tandang. Iya. Karena ini masih daerah Bapak ya. Jadi enggak berani marahin Bapak. Pertanyaan saya nih Pak, sebenarnya ini pertanyaan yang sering sekali saya tanyakan kepada diri saya sendiri juga, Pak. Ini dan pertanyaannya itu adalah, Pak Ganjar ini kan seorang penggiat media sosial, Pak. Saya lihat sering sekali video Bapak FYP, bahkan kemarin ada video Bapak ngeprank nenek-nenek ya, Pak ya. Pak Ganjar. Yang mana lu, bukan Pak Sumpah, Ganjar, Pak. Sumpah, Pak, udah ngaku aja, Pak, bener. Bayu Mung, Pak, lu. Pak Ganjar, ngeprank. Ya, Halilintar itu. Masa Bayu Mung, ini, kan dia jadi gembel, bukan jadi Pak Ganjar biasanya. Pak Ganjar Pak yang pas Imlek Bapak datang ada nenek-nenek di prank. Oh mau ketemu Pak Ganjar, ini Pak Ganjar. Itu FYP Pak videonya Pak. Iya. Video Bapak tuh FYP. Saya lihat itu FYP dan saya lihat Bapak juga sering sekali nongol di FYP saya. Yang jadi pertanyaan saya Pak, supaya FYP tuh kita pakai hashtag apa Pak ya bagusnya? Sama jam uploadnya jam berapa Pak itu? Saya pengen gitu FYP juga soalnya Pak. Hashtagnya apa ya? Ya saya nggak tahu Pak apa Ganjar gubernurku seperti yang Bintang bilang tadi Pak. Syaratnya kayaknya bukan dari hashtagnya Bang. Oh dari apa nih? Jadi gubernur dulu rame nanti. Oh jadi gubernur dulu baru bisa rame. Apa betul begitu Pak? Kamu mau nanya ke siapa sebenarnya? Nanya ke Bapak. Lu ngapain jawab sih? Sabar, kata Bapak. Apa? Bang, Bapak Ganjar tandang. Mohon maaf. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pertanyaan dari Mas Rigen. Iya. Tapi sampai saat ini, nenek-nenek yang jenengan tanya itu sekarang baper, Pak. Katanya jatuh cinta sama jenengan. Wah, gimana tuh, Pak? Ya begitu, Mas. Iya. Ya itu tadi jawabannya sudah. Oke. Okay. Pertanyaan kedua, pertanyaan kedua. Jawab tadi ya, Rukun. Sekarang pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua. Udah Pak jawab. Udah ya udah geser ganti. Ganti. Tadi pertanyaan dari Mas Jiligen sudah. Rigen Pak, Bapak Kenji. Rigen. Hah? Rigen Pak. Ya tapi enggak apa-apa deh Jiligen. Iya, iya. Kamu tahu artinya Jiligen enggak? Kenapa Pak? Jiligen tahu enggak? Tahu Pak, Jiligen. Apa? Tempat nyimpen minyak, Pak. Hah? Tempat nyimpen minyak. Ya, sudah kamu enggak tahu ya. Iya, itu yang suka ditendang-tendang anak kecil. Apa? Rigen. Ya, oh, iya, Jiligen. Oh, iya, tempur, Pak, tempur. Ya, apalagi. Oke, media selanjutnya, tolong. Kita profesional ya di sini. Seru. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Saya dari media tadi medianya kan. Nah, saya melihat perkembangan di Jawa Tengah ini internetnya udah sangat baik banget ya Pak ya. Saya kemarin pergi ke Warkop sebelah sana. Alhamdulillah wifi-nya kenceng banget, saya senang. Terus juga saya ke Warkop sebelah sana lagi. Wifi-nya juga kenceng juga, wah, alhamdulillah. Bagus. Terus saya beli ke Warkop Pak Yusuf. Langsung aja pertanyaannya. Jangan usah ceritain udah Warkop. Ceritain Warkop siapa? Solo tuh enggak ada Warkop. Solo enggak ada Warkop. Langsung Warmindo paling. Ya, langsung aja pertanyaannya. Saya udah nulis panjang loh. Pertanyaannya, kenapa saya setiap pergi ke Warkop enggak punya pacar ya? Bagaimana cara mendapatkan pacar? Angel ya. Kamu kriterianya mau kayak gimana? Kriterianya kayak Pak Ganjar lah. Oh. Ganteng. Yang tinggi sama gubernur. Ya susah kalau yang itu susah. Pertanyaan gak ada yang beres kita berdua ya. Udah. Dan nanti cari aja Mbak. Minta ke Detik tadi kan. Tadi ada Detik laporan jalan rusak, ini laporan cari jodoh. Udah nanti di situ. Ada.
Karena di detik semuanya ada tuh. Ada tadi Pak Endi kan juga kalau mikirin yang jomblo-jomblo ya Mas Endi ya. Oh iya, udah sama saya aja lah Pak. Bapaknya mau lu ini. Orang udah punya istri. Ini wartawan nafsu banget sih. kita boleh serius nggak ini? Pak Ganjar. Maaf Pak Ganjar, dari rekan-rekan saya agak ya suka bercanda mereka memang. Saya dari media Ganjar Gubernurku. Ingin bertanya Pak. Pak, kan di Jawa Tengah udah ada trans. Sebentar. Ya. Kamu kan nggak mungkin serius. Aku tahu. Terbaca dong. Nggak mungkin. Serius. Mau bercanda. Terbaca. Ya. Boleh dilanjut Pak? Boleh. Iya. Di Jawa Tengah udah ada trans Jawa Tengah Pak. Yang itu akan banyak menghubungkan titik-titik tertentu yang disinyal akan menambah tempat wisata di Jawa Tengah. Betul Pak? Betul. Oke. Saya penasaran Pak, konsep bertambahnya tempat wisata di Jawa Tengah tuh kayak gimana Pak? Apakah Lawang Sewu jadi Lawang Sewu Mangatus atau gimana Pak? Bertambahnya tuh gimana gitu? Iya kan jawab iya. Katanya serius profesional Sewu Mangatus. Emang tahu Sewu Mangatus apa? Sih? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah ke Lawang Sewu nggak? Saya pernah Pak. Berapa kali? Baru sekali. Baru sekali. Iya. Pernah kamu hitung Lawangnya Sewu? Hitung aja. Belum. Kamu pastikan dulu ke sana apakah betul jumlahnya Sewu. Gitu. Oh, jadi itu judulnya clickbait ya Pak? Iya. Oh, nggak kayak berita-berita di detik dong? Iya. Yeah. Kan sesuai judul dan bagus semuanya. Masuk terus kan. Masuk terus lo, makin banyak titiknya ya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan dari saya Pak Ganjar. Saya mengacung ini mewakili teman saya yang sebelah ini mau bertanya Pak. Silakan. Apa yang tanya? Pak Ganjar, saya lihat panjenengan kalau bekerja itu misalkan berhenti di tol juga bekerja di sana, rapat di sana juga, kemudian di warung juga rapat. Pertanyaannya Pak, pernahkah Bapak bertanya kode sandi password wifi dari warung tersebut Pak? Iya Pak. Waktu saya berhenti di tol itu Mas, pertanyaan saya sebenarnya yang memperbaiki jalan itu anaknya berapa? Itu cuma mau tahu itu, karena kemarin itu programnya kan KB sebenarnya. Oh, iya. Jadi saya bukan sedang ngecek jalannya rusak. Oh gitu Pak. Pak, jenengan putrane pinten kali pun KB pun itu terus saya balik lagi. Sebenarnya saya mau tanya itu. Masa kamu? Pak Ganjar kok tanya password wifi lo, malu-maluin aja. Iya. Tanya itu yang intelektual kayak saya. Iya, iya. Coba, Pak Ganjar, mohon maaf. Ini di Instagram beliau ini kan sering olahraga ya Pak, khususnya bersepeda. Bapak sangat suka sekali atau mencintai sepeda. Pertanyaannya Pak, Bapak lebih cinta sepeda atau istri Pak? Kau mengharap ngedua karo bojoku lho. Aku nanti bilang cinta istriku, penggemar sepeda, gimana sih Pak Ganjar? Iya. Tiap hari naik sepeda. Aku bilang sebenarnya aku suka lebih suka sepeda, aku ngomong karo bojo. Makanya itu menjadi satu pengganggu ketika saya mau tidur, Pak. Pak Ganjar nih suka sepeda apa suka istrinya gitu. Saya terus terang suka sepeda, tapi aja ngomong bojoku, kowe ngomong bojoku dikruwes lho. Iya, makanya. Apakah sepeda dengan istri itu ada persamaannya, Pak? Apa? Saya tanya, Pak. Hah? Ada persamaannya enggak sepeda sama istri? Asemi, kowe madake bojoku karo pit lho. Iya, kamu itu kalau tanya sama hal yang dalam muka gitu loh, ada perbedaan persamaannya enggak? Nah iya, kamu itu harusnya kalau tanya gitu ambil aku. Oh, iya. Nah istrinya beliau ambil saya kan deket. Oh, saya boleh sana? Boleh. Dapat. Dari sini aja. Saya itu kalau tanya enggak deket itu enggak warak loh sebenarnya itu. Ya udah nanti. Malah disedot lagi ubun-ubunnya. Nanti Pak, emang gak pulas. Jadi begini Pak, saya tidak mau tanya, cuma saya pengennya ditendang. Karena Bapak itu sukanya itu nendang yang palsu-palsu, Pak. Tendang saya, Pak, sekarang, Pak. Ini juga palsu, Pak, soalnya. Ini palsu ya? Palsu, Pak. Bapak, Ibu. Ada yang bisa menjadi relawan untuk nendang ini. Jadi cuma begitu aja Pak, saya nggak tanya aja Pak.
Ya. Kamu mau tanya apa tadi? Ini masih nyambung yang tadi rekan saya menanyakan Pak Ganjar. Apa? Kemarin kan baru saja tindak ataupun ke Talangmangu nih Pak. Nggih. Itu kan yang biasanya yang lain tuh kan ngecek itu kan cuma dilihat, paling diraba. Kalau Bapak kan sambil ada tendangan. Nah, pertanyaan saya, jurus tendangan apa yang Bapak gunakan waktu itu? Nah, ini Mas. Sebenarnya kenapa tendangan saya itu kurang bagus karena sepatunya tidak selen kayak punya itu. Coba sepatuku selen kayak ngono kuwi jurusnya yaitu jurus sepatu selen itu ya toh. Nyen Pak punten Pak Ganjar. Ngopo? Ini cuma saya itu ajaran ustaz saya ketika di masjid itu tinggalkan yang buruk ambil yang baik. Kebetulan pas itu sepatu saya buruk Pak. Itu namanya maling. Oh iya Pak. Jadi itu ngambil punya dua orang ya? Iya. Oh iya. Iya. Terima kasih Pak Ganjar. Wes wes ya. Harus mulai. Saya lagi mau nanya. Oh iya, saya masih ada. Ini pertanyaannya serius banget nih. Apa? Pak, saya bagaimana cara Bapak memajukan Jawa Tengah sampai Jawa Timur? Enggak bisa itu. Itu dari pembagiannya. Ya terus kosong prosesnya. Terus majuin Jawa Tengahnya gimana? Kalau enggak ke Jawa Timur? Ya bukan begitu maksud majuinnya, Mas. Sulawesi. Ya Allah, Fafa, malu ini banyak bupati yang balik kota lu. Banyak intelektual di sini semuanya berkumpul, Pak. Mana yang benar lu? Tapi kayaknya Pak Ganjar tahu deh majuinnya gimana. Bapak tahu, Pak? Gimana memajukan Jawa Tengah, Pak? Hah? Pertanyaan dari kami intinya bagaimana cara memajukan Jawa Tengah? Dilihatin nih jadinya tuh. Cara memajukan Jawa Tengah versi Bapak nih, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Gampang, Mas. Dorong. Didorong-dorong. Tapi ini pertanyaan saya agak serius sedikit ini Pak. Ini mengenai stereotype mengenai Jawa Tengah. Jawa Tengah itu menjadi stereotype itu orang taunya tuh kayak tempat untuk pensiun. Termasuk mertua saya, dia beliau orang Kendal. Yeah. Dan dia tuh ada rencana ingin pensiun di Jawa Tengah gitu. Okay. Nah yang jadi pertanyaan saya, gimana Bapak merubah image itu agar menjadi tempat untuk milenial juga Pak? Gitu nanya, keren ya. Mas, di sini itu tempat untuk pensiun kan? Iya Pak, ada. Milenial aja boleh pensiun di sini kok. Dibalik kan Bu? Iya. Buruan pensiun. So, Pak, tapi teman saya milenial jangankan pensiun Pak, dapat kerja aja belum. Jadi mau gimana pensiunnya? Kartu kerja belum? Belum. Malah lebih bagus bisa pensiun dini itu. Tidak apa-apa. Tapi Bapak belum pensiun udah di sini. Ya enggak semua orang yang ada di sini pensiun dan semua. Oh, marah. Ini semua orang ada kerjaan ini. Bukan orang, ngapain hari ini ya? Ah datang ke hotel lah, nonton. Bukan begitu. Bukan nongkrong-nongkrong. Ini enggak ada yang pensiun ini. Itu udah ubanan aja pada nggak pensiun. Pak Bimo itu sudah sampai ubanan gitu DPR terus dari dulu nggak pensiun-pensiun itu. Saya kan lumayan di DPR udah pensiun terus kesini Pak Bimo nggak pernah pensiun itu. Pensiun DPR, dong Pak, sarjana banyak nih yang ngambil. Tuh Pak Bimo dengerin, mau pensiun. Minta gantian. Iya. Jangan masih ini disuruh Pak Arafa, Pak Bimo itu ada arti atau ada kepanjangannya? Apa? Bimo bikin masyarakat optimis. Woi. Ini mungkin Bapak Ibu yang lain ingin diartikan gelangnya 500.000, Pak. Modus. Bisnis ya di sini. Modus. Dapat masuk poin-poin. Tapi kayaknya Pak Bimo ini umurnya 28 ya, soalnya masih pakai jaket hoodie. Yang enggak semua yang anak muda sih. Iya, enggak begitu semua. Masa Pak Bimo 80 umurnya menghina kan? 28, Pak. Sebelum terjadi pemerasan yang lebih lanjut ya, karena tadi tolong sedikit ngomong iya. 500.000. Iya, makanya Mbak, kita bubarin aja ya. Iya. Tunggu sih. Hanya Pak Ganjar harus istirahat ya. Iya tuh.
Ini perlu diinformasikan Pak Ganjar, media-media mereka tolong dibekukan sekarang, Pak. Gitu ya. Tolong habis ini tolong dibekukan saja, Pak Ganjar. Masukin lemari es aja biar. Boleh kita beri tepuk tangan dong, Pak Ganjar sudah menerima challenge dari Kars Konvers kita. Luar biasa sekali.